بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ومعنى تعديل بينهما تصلح بينهما بالعدل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يعني An Abi Hurairah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas, pada setiap persendian daripada manusia, alaihi, harus pada setiap persendian itu sedekah, disedekahi. Kamu itu setiap hari sebetulnya setiap sendi ini kamu sedekahi. Kenapa? Kamu bisa bayangkan kalau pergelangan kamu ini tidak bisa bergerak, kamu nggak bisa muluk, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jari-jari kamu nggak bisa bergerak, gini dok, seperti bebek ini. Hah? Semuanya ini bisa bergerak, ini satu nikmat daripada Allah Ta'ala, maka sedekahi. Pada setiap pergelangan manusia, sendi manusia itu alaihi sadaqah, harus disedekah, disedekahi. Tapi sedekah itu kulla yaumin tatlu'u fihi syams, pada setiap hari yang terbit matahari itu harus disedekahi. Kenapa? Itu nikmat itu dari Allah. Cuma sedekah ini enggak harus berupa harta. Ya, yang punya harta tokno duitmu, jangan medit. Tapi sedekah itu bermacam-macam, ada yang tidak berubah harta. Di antaranya apa? Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kamu bersikap adil antara dua manusia itu adalah sedekah. Maksudnya bersifat adil, mendamaikan dua manusia yang lagi bertikai, itu adalah sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabatihi, kamu membantu orang di urusan piaraan binatang piaraannya. Fatahmiluhu, kamu membawa itu orang rajul alaiha, di atas dabahnya, itu juga sedekah. Ada orang mau naik kendaraan karena mungkin lemah atau karena kegemukan. Ya, kamu angkat dia, orangnya kamu angkat untuk naik kendaraan kendaraannya, itu juga membantu orang itu, namanya sedekah dengan tenaga. Kalau tadi itu tuslih dengan apa? Ucapan dan pikiran. Kalau kamu tadi itu mengangkat orang tadi itu dengan tenaga, itu adalah sedekah. Au tarfa'u, atau kamu mengangkat lahu untuk orang itu, alaiha, di atas dabahnya kendaraannya, mata'ahu, barang-barangnya itu orang, sedekah, itu juga sedekah. Orang bawaannya banyak, dilihat, ya Allah kasihan itu ibu, kasihan itu bapak, ditolong untuk mengangkatkan kendaraannya di atas barang-barangnya di atas kendaraannya, itu juga sedekah. Ini dengan tenaga. Wal kalimatut thayyibah, mengucapkan kalimat yang bagus, mungkin nasihat, mungkin berzikir, mungkin la ilaha illallah, itu sedekah, itu juga sedekah. Ngomong bagus itu sedekah, dengan ucapan itu bisa sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah, dan setiap langkah kamu itu berjalan menuju kepada salat, sedekah, itu juga bentuk sedekah. Ke masjid untuk sholat berjamaah, sedekah. Kamu berjalan untuk mencari ilmu juga, sedekah. Wa tumitul adza, dalam berjalan kamu tadi itu menghindarkan
semua gangguan anit tarik daripada jalan, lihat bawah, ya Allah ada batu, takut kesandung, diambil, ya Allah, oh ini apa namanya, got tadi itu, takut ada banjir, apa, menyumbat air, dibersihkan, sedekah, itu sedekah. Orang dulu itu kadang-kadang bersihkan, nyerok got itu, Masya Allah ya, sekarang ada orang yang nyerok bas, buntu got eh. Padahal itu sedekah. Masya Allah, jadi sedekah itu bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, itu bisa sedekah. Lah sekarang tidak ada yang sedekah. Tidak ada berkah jadinya umurnya kita ini. Tidak ada berkah umurnya kita ini. Masih ingat dulu tadi itu. Di rumah-rumah itu ada pohon-pohon itu dulu, ada pohon belimbing, ada pohon mangga, ada pohon jambu. Itu kalau sudah nguwo itu, tetangga itu ngerasakan semuanya itu. Berkah kembel. Sekarang dulu nguwo itu didol. Akhirnya enggak beragak kembel. Enggak ada sedekah, sekarang enggak ada sedekah. Dulu itu kalau surau gitu buat jenang, tetangga itu ngerasakan semuanya. Kalau maulid itu nasi kuning, gitu ya. Saya tidak ada, tidak ada semuanya. Berkah itu tidak ada, sedekah itu dientengkan. Padahal cara selamat adalah sedekah. Kamu bisa bayangkan kalau kamu tadi itu tidak punya satu jari. Karena itu sekarang terancam jari-jarinya manusia, di anggota badan manusia, yo kena kadang-kadang asam urat kaku, atau kena kencing manis diamputasi, atau macam-macam. Nah, karena itu setiap proses-prosesan ini sedekahi biar selamat, biar selamat. Nah ini adalah Nabi SAW ngasih gambaran. Tapi Nabi SAW singgabaran, kalau enggak bisa bersedekah semuanya itu, ini 360 sedekah ini berarti. Macam sedekahnya 360. Kalau tidak bisa semuanya bersedekah itu, wa yuzi'u dalika rak'atan yusallihimal abdu fi dhuha. Cukup untuk bersedekah dengan seluruh rasul-rasul atau sendi manusia di seluruh tubuhnya itu, dua rakaat yang dilaksanakan ada di sholat duha. Jangan tinggalkan sholat duha. Yo jangan sholat duha enggak sedekah. Ya sedekah oh, kalau mampu sedekah gitu loh. Orang dulu itu setiap pagi itu kadang-kadang sepagi mungkin sedekah. Ada satu hadis Nabi menyatakan begini. Apa? Bakiru bisadaqah. Fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah. Bakiru yang pagi kalau bersedekah, sepagi mungkin bersedekah. Fa innal bala, karena bala itu tidak melangkai sedekah. Sepagi mungkin sedekah. Kalau kamu tunda sedekahnya jam 8, lah mulai pagi sampai jam 8 ini rantan kamu. Niatono selamat seluruh keluarga sedekah. Mbo beras, mbo duit, mbo apa? Sedekah. Niat untuk keselamatan seluruh keluarga. Begitu orang dulu itu. Orang dulu itu kalau ada yang sakit, sedekah. Cepat sembuhnya itu. Sekarang enggak ada yang sedekah. Dokter. Ya dokter bagus, enggak apa-apa, tapi sedekah itu bagus. Sudah umarlakum bisa dago. Segala sesuatu itu kedepankan sedekah. Kenapa? Karena memancing rahmat Allah dengan rahmat kepada hamba Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Begitu seharusnya. Ada yang perlu dibahas. Ini mohon penjelasan masalah kalimatnya. Kalimat alaihi di sini wajib atau bagaimana secara lafaz Arabnya? Wajibnya itu zakat. Selain zakat kan tidak wajib. Tapi artinya itu harus disedekahi untuk keselamatannya. Karena itu nikmat dari Allah. Kalau syukur itu wajib.
Wasyukur itu bisa berupa fi'il, berupa perbuatan. Tapi yang jelas kadang-kadang alihi itu satu tugas. Nah, ala talibil ilmi an yajtahid. Kan gitu ya. Nah, itu tugasnya orang yang mencari ilmu itu adalah ijtihad atau al-mutala'ah dan seterusnya. Ada yang lain? Cukup. Ya Allah. Hati.